他守护这个屹立万年的古老族。魂环两黄三紫，后果洗礼吧。第三魂技，要联手发动致命一击的技能，千钧一击，紫极魔瞳。Di episode sebelumnya diperlihatkan bahwa pertarungan perempat final akhirnya dimulai, Akademi Shrek menjadi tim yang pertama kali tampil melawan Akademi Radiant City. Seperti biasa, Wang Qiwer mengamuk di atas arena dan berhasil mengalahkan Akademi Radiant City seorang diri. Dengan demikian, Akademi Shrek berhasil lolos ke babak semifinal. Pada pertarungan selanjutnya, Sekte Naga Langit melawan Sekte Proudsword. Pada putaran pertama, perwakilan dari Sekte Proudsword dapat memperoleh satu kemenangan dari Sekte Naga Langit. Namun setelah Yu Tianlong yang merupakan kapten tim dari Sekte Naga Langit memasuki arena, ia seorang diri dapat mengalahkan empat perwakilan dari Sekte Proudsword. Dengan demikian Sekte Naga Langit dinyatakan menjadi tim kedua yang maju ke babak semifinal. Tim ketiga yang akan bertanding adalah Sekte Roh Kudus melawan Akademi Nasional Star Luo. Akademi Nasional Star Luo hanya dapat melakukan beberapa perlawanan kecil sebelum pada akhirnya tersingkir dari turnamen. Sekte Roh Kudus memperoleh kemenangan yang luar biasa dan menjadi tim ketiga yang lolos ke babak semifinal. Selanjutnya pertarungan terakhir dari babak perempat final akhirnya dimulai. Sebelumnya Huo Yuhao mengatakan bahwa kemungkinan Sekte Tubuh bersembunyi di dalam Sekte Snow Demon. Karena Sekte Snow Demon memiliki anggota dari Sekte Tubuh, oleh karena itu Yuhao mengatakan bahwa mereka tidak boleh meremehkan pertarungan kali ini serta meminta rekan setimnya untuk tidak perlu lagi menyembunyikan kekuatan mereka. Lanjut cerita, perwakilan pertama dari kedua belah pihak segera memasuki arena. Ketika melihat bahwa Huo Yuhao memasuki arena, pria muda dari Sekte Snow Demon tampak meremehkan Yuhao yang hanya seorang raja jiwa lima cincin yang lumpuh. Bahkan Weina sendiri pun tidak mengerti mengapa Sekte Tang mengirim Huo Yuhao terlebih dulu. Menurutnya, seorang master jiwa tipe kontrol seperti Huo Yuhao seharusnya dicadangkan untuk putaran tim. Mengingat betapa liciknya Yuhao pada negosiasi saat itu, Weina lantas mengungkapkan beberapa ekspresi yang tidak menyenangkan. Di atas panggung, ketika wasit memulai baku hantam, kedua belah pihak segera melepaskan jiwa bela diri mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Wang Yanfeng segera melesat ke arah Huo Yuhao dan enam cincin jiwa bangkit dari kaki Wang Yanfeng. Melihat lawannya menyerang ke arahnya, sosok Putri Salju dengan cepat muncul di depan Huo Yuhao. Ketika Putri Salju muncul, suhu di sekitar Huo Yuhao dengan cepat menurun. Wang Yanfeng mengepalkan tinjunya sambil mengangkat tangannya ketika dia melompat ke depan, saat tinjunya menghantam tanah. Gelombang gas hijau segera menyapu Huo Yuhao dan Putri Salju. Ini adalah ciri khas bertarung miliki Sekte Tubuh yang mengombinasikan kekuatan dan teknik. Huo Yuhao mengangkat tangannya, segera cahaya keemasan yang kuat menyala di telapak tangannya. Yuhao menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengatasi serangan Wang Yanfeng. Segera setelah itu Yuhao mengepalkan tangannya dan tinju raksasa dengan cepat melesat ke arah Wang Yanfeng. Weina serta Wang Yanfeng sangat terkejut dengan apa yang ia lihat. Dia tidak menyangka bahwa Yuhao dapat menggabungkan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya. Keterampilan yang ditunjukkan Yuhao kali ini jelas sangat mirip dengan Sekte Tubuh. Wang Yanfeng mengambil langkah ke depan dan adu jatos antar keduanya terjadi. Seluruh arena kompetisi bergetar ketika kedua serangan saling berbentrokan. Terlihat Wang Yanfeng dipaksa mundur satu langkah. Ekspresi semua orang dari Sekte Snow Demon atau lebih tepatnya Sekte Tubuh dengan cepat berubah ketika Wang Yanfeng dipaksa mundur. Cincin jiwa pertama Wang Yanfeng akhirnya dirilis. Lengannya perlahan membesar dan sekali lagi melancarkan serangan ke arah Yuhao. Ekspresi di wajah Yuhao sama sekali tidak berubah ketika Wang Yanfeng menyerang ke arahnya. Dengan deteksi spiritualnya, dia dengan jelas dapat merasakan sirkulasi kekuatan serta kelemahan lawannya. Huo Yuhao tiba-tiba menembakkan mata iblis ungu sehingga membuat Wang Yanfeng kehilangan keseimbangannya. Tidak sampai di situ, Huo Yuhao langsung melepaskan serangan telapak tangan raksasa ke arah Wang Yanfeng. Namun Wang Yanfeng bukanlah lawan yang lemah, dia dengan cepat mendapatkan kembali kesadarannya. Namun sayang seribu sayang, telapak tangan raksasa muncul di depan wajahnya hingga pada akhirnya dia sekali lagi dipaksa mundur oleh Yuhao. Kekuatan Yuhao membuat lawannya tidak berkutik. Huo Yuhao tidak membiarkan lawannya mendapatkan keseimbangannya. Putri Salju dengan cepat muncul di atas kepala Wang Yanfeng. Mata Huo Yuhao tiba-tiba berubah menjadi kemasan ketika dia melancarkan serangan kombinasi antara dirinya dan Putri Salju. Menyadari serangan yang dilancarkan Huo Yuhao kali ini adalah serangan mematikan, Wang Yanfeng dengan tergesa-gesa mengeluarkan bariernya.
Namun ketika telapak tangan Putri Salju menghantam barrier Wang Yanfeng, penghalang itu berubah menjadi sedingin es dan suhu di sekitarnya juga turun secara signifikan. Huo Yuhao mengerutkan alisnya, ia tidak menyangka sekte tubuh juga menggunakan alat jiwa, sebelumnya Guru Muen menyebutkan bahwa mereka sangat kaku dalam menggunakan alat jiwa. Cincin jiwa ketiga Wang Yanfeng segera dirilis, sebuah tinju melesat ke arah Yuhao. Huo Yuhao menggunakan alat jiwanya dan menghindari serangan Wang Yanfeng. Tubuh Wang Yanfeng terus membesar dan 6 cincin jiwanya menyala pada saat yang sama. Segera 2 telapak tangan raksasa yang membawa tekanan menakutkan muncul di sekitar Wang Yanfeng. Su Tianran yang melihat ini segera menyipitkan matanya sebelum mendengus dingin sembari mengatakan kalau sebelumnya ia mengira sekte tubuh akan terus bersembunyi namun pada saat ini mereka telah menunjukkan keberadaan mereka. Jing Hongchen mengepalkan tangannya, terlihat tatapan kebencian melintas di matanya, saat itu ketika sekte tubuh menyerang Ola Kebajikan, itu merupakan penghinaan terbesar dalam hidupnya dan menjadi dendam pribadi di antara mereka. Huo Yuhao merasa tercekik ketika Wang Yanfeng menggunakan teknik jiwa keenamnya, namun Putri Salju bersikap seolah-olah teknik keenam Wang Yanfeng bukanlah apa-apa baginya. Huo Yuhao perlahan menenangkan dirinya, ia bertanya-tanya apakah ini kebangkitan kedua tubuh jiwa Wang Yanfeng. Wang Yanfeng mengatakan bahwa ia akan memberitahu Yuhao apa itu bela diri tubuh jiwa, serta mengapa mereka begitu kuat. Wang Yanfeng mengatakan bahwa tubuh jiwa adalah keberadaan yang sangat istimewa di antara jiwa-jiwa bela diri lainnya. Secara umum, jiwa bela diri seseorang bisa berubah apa saja, tetapi mereka jarang menjadi bagian dari tubuh kita. Bagian yang paling menakutkan dari tubuh jiwa adalah kebangkitan keduanya. Kebangkitan kedua merupakan sesuatu yang unik bagi master jiwa tubuh. Setelah kebangkitan kedua, mereka akan mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan. Dijelaskan bahwa mata roh Yuhao juga merupakan salah satu jiwa bela diri tubuh. Bahkan Yuhao telah mengalami kebangkitan kedua mata rohnya berkat ramuan yang diberikan Tang San. Wang Yanfeng segera melancarkan serangannya ke arah Yuhao. Melihat Wang Yanfeng melancarkan serangan penuhnya, Huo Yuhao tersenyum tipis membuat Wang Yanfeng merasa seolah-olah ada sesuatu yang aneh. Seketika, segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba berubah. Sementara itu, Huo Yuhao perlahan melayang di udara membawa tekanan yang sangat menakutkan. Proyeksi kura-kura dengan ukiran berbentuk ular perlahan bersinar bersamaan dengan cincin jiwa kelima Yuhao. Pada saat ini, Yuhao memperlihatkan teknik jiwa yang mirip dengan teknik jiwa keempat Su Sanxi. Itu memungkinkan Yuhao bertukar posisi dengan Wang Yanfeng. Semua orang yang melihat adegan itu merasa seolah tak percaya. Bahkan anggota sekte Tang kecuali Su Sanxi ikut terkejut. Mereka tidak mengira Huo Yuhao memiliki teknik pertukaran posisi seperti Su Sanxi. Sementara itu di arena kompetisi, Wang Yanfeng berada di posisi yang tidak menguntungkan. Serangan penuh yang ia tujukan ke arah Yuhao pada akhirnya menjadi senjata makan tuan. Sebelum serangan itu mengenai dirinya, Wang Yanfeng segera berteriak mengakui kekalahannya. Wasit bergerak dengan cepat memblokir serangan itu. Sebuah penghalang segera terbentuk untuk melindungi Wang Yanfeng. Selanjutnya peserta kedua yang dikirim sekte Snow Demon masih merupakan anggota sekte tubuh yang bernama Chen Lu. Ketika wasit memulai baku hantam, Chen Lu dengan cepat melesat, cincin jiwa ketiganya bersinar terang ketika dia melompat. Tanpa ragu, Chen Lu langsung menggunakan serangan tingkat tinggi ke arah Yuhao. Seluruh tubuh Chen Lu tumbuh lebih dari 1 meter, betisnya menjadi sangat besar dan sebuah tendangan super diarahkan ke arah Huo Yuhao. Sementara Chen Lu sangat percaya diri dengan serangannya, suhu dingin ekstrim mulai menyebar, sebuah pedang permaisuri es seketika muncul di hadapan semua orang. Huo Yuhao mengayunkan pedang es di tangannya, seketika Chen Lu terhempas ke tanah sementara seluruh tubuhnya membeku. Chen Lu bahkan tidak dapat bertahan satu serangan ekstrem dari Huo Yuhao. Di ruang tunggu, sekte Snow Demon tampak sangat serius setelah Chen Lu dikalahkan begitu saja. Pada saat ini, mereka baru menyadari betapa menakutkannya Huo Yuhao ini. Awalnya semua orang telah meremehkan Yuhao yang cacat, namun pada saat ini, orang yang mereka remehkan telah menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Meskipun Weina dan Musue mengenal Huo Yuhao, namun mereka tidak tahu banyak tentangnya. Bahkan setelah menyelidiki latar belakangnya, mereka hanya tahu bahwa dia memiliki jiwa bela diri kembar. Babak eliminasi individu kedua dimenangkan oleh Huo Yuhao. Wang Yanfeng melompat ke atas panggung dan membawa Chen Lu yang terluka parah. Setelah pemeriksaan singkat, ia menemukan bahwa betis Chen Lu telah pecah menjadi 3 bagian. Bukan cuma luka fisik, jiwa Chen Lu juga ikut terluka. Dengan demikian, sangat tidak mungkin baginya bisa bersaing di babak tim. Weina akhirnya mengerutkan alisnya, kaisar jiwa dari sekte Tang bahkan belum bersaing, namun mereka telah memperoleh 2 kemenangan,
Jika ini terus berlanjut, Sekte Snow Demon pastilah berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Pada titik ini, seorang pemuda berwajah dingin berkata kalau selanjutnya ialah yang akan bersaing. Ketika pemuda yang mirip seperti Orochimaru itu berdiri, tubuhnya menghilang dan seketika muncul di atas panggung. Huo Yuhao merasakan aura penindasan ketika orang ini muncul. Yuhao tidak menyangka, seorang guru jiwa yang berumur 20 tahun sebenarnya dapat memberinya perasaan seperti ini. Dijelaskan bahwa pria muda yang mirip seperti Orochimaru itu bernama Long Hao Tian. Ketika wasit memulai baku hantam, mata Huo Yuhao bersinar dan 5 cincin jiwa melonjak mengelilingi tubuhnya. 2 garis cahaya kemas melesat dari matanya ke arah lawannya. 2 garis cahaya kemasan menyapu ke arah Long Hao Tian. Long Hao Tian mengangkat kedua tangannya dan sebuah cahaya bersinar dari tubuhnya memblokir serangan Yuhao. Long Hao Tian dengan lembut menekan kakinya ke tanah dan dengan cepat melesat ke arah Huo Yuhao. Terlihat 7 cincin jiwa bersinar mengelilingi tubuhnya, 1 kuning, 2 ungu dan 4 hitam. Long Hao Tian merupakan Soul Sage 7 cincin, ini merupakan kombinasi terbaik yang pernah diperlihatkan selama turnamen ini berjalan, terlebih lagi ia memiliki 4 cincin jiwa berumur 10.000 tahun. Wang Donger mulai khawatir dengan keselamatan Yuhao. Bagaimanapun juga, Yuhao hanyalah seorang kaisar jiwa 5 cincin, terlebih lagi Yuhao telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya setelah 2 pertarungan sebelumnya. Bei Bei segera menenangkan Wang Donger dengan mengatakan kalau Yuhao pastilah baik-baik saja. Bei Bei lantas meminta Su Sanxi agar ia segera bersiap karena Su Sanxi lah yang akan bersaing di putaran selanjutnya. Pas sebelum turnamen dimulai, Huo Yuhao telah mengubah rencananya, di mana pada awalnya Su Sanxi diatur menjadi peserta keempat yang akan bersaing. Kini ia menjadi yang kedua setelah Yuhao. Seluruh panggung bergetar ketika Long Hao Tian mengangkat tangan. Huo Yuhao merasakan sesuatu yang aneh akan terjadi. Ia dengan cepat membentuk proyeksi emas dengan sepasang sayap di belakangnya. Sebuah tinju dengan ganas memblokir telapak tangan Long Hao Tian. Ketika kedua serangan saling bertabrakan, keringat dingin akhirnya mengalir membasahi wajah Yuhao. Proyeksi emas yang ia bentuk dengan kekuatan jiwanya seketika hancur. Pada detik berikutnya, Huo Yuhao sekali lagi membentuk proyeksi emas, namun kali ini proyeksi emas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketika proyeksi emas itu melancarkan serangannya, sebuah avatar jiwa yang mirip monster muncul di belakang Long Hao Tian. Seluruh penonton bahkan Dou Luo Zhen Zhang sekalipun dibuat terkejut dengan penampilan Long Hao Tian. Singkatnya kedua serangan saling bertabrakan, seluruh arena kompetisi berguncang, Long Hao Tian mundur setengah langkah sementara Yuhao dipaksa memuntahkan seteguk darah segar dari mulutnya. Meskipun pada bentrokan sebelumnya Long Hao Tian terlihat lebih unggul, namun ekspresi serius muncul di wajahnya. Long Hao Tian bertanya-tanya bagaimana Yuhao bisa bertahan sejauh ini. Kultivasinya jelas di bawah Long Hao Tian, terlebih lagi Yuhao sudah sangat kelelahan setelah 2 pertarungan sebelumnya. Namun Yuhao dapat membuat Long Hao Tian terluka. Suara Huo Yuhao tiba-tiba terdengar mengatakan kalau ia mengakui kekalahan. Ketika Huo Yuhao hendak meninggalkan arena, Long Hao Tian segera menghentikan Yuhao. Pada saat ini, Long Hao Tian mengakui kehebatan Yuhao. Long Hao Tian mengatakan kalau di antara generasi yang sama, Yuhao adalah lawan paling kuat yang pernah ia temui. Jika suatu hari Yuhao bisa berdiri, Long Hao Tian berharap bisa bertarung dengan Yuhao dalam kondisi terbaiknya. Singkatnya skor sementara adalah Sekte Tang memperoleh 2 poin sementara lawannya 1 poin. Pada putaran keempat babak individu, ketika Su Sanxi bersiap memasuki arena, Jiang Nanan berdiri dan dengan lembut mengatakan kalau Su Sanxi harus kembali dengan selamat. Ketika dia berbicara, dia memeluk leher Su Sanxi di depan semua orang sebelum mencium pipinya. Darah Su Sanxi seketika melonjak, niat bertarung di dalam dirinya seketika melonjak hebat, dia dengan penuh semangat melompat memasuki arena kompetisi. Sementara itu di ruang tunggu, Bei Bei menoleh ke Huo Yuhao dan dengan lembut bertanya jiwa pelindung Long Hao Tian. Yuhao menjawab kalau jiwa bela dirinya seharusnya adalah kulitnya. Long Hao Tian ini sangatlah menakutkan, tubuhnya adalah keterampilan jiwanya yang terkuat, kultivasinya bahkan telah mencapai ranah kesatuan surga dan manusia. Baginya, keterampilan jiwa tidak akan membuat perbedaan besar. Ketika wasit memulai baku hantam, Su Sanxi segera melepaskan perisai Xuan Wu dan menyerbu ke arah lawannya. Long Hao Tian mengangkat lengan kanannya dan sinar cahaya putih melesat ke arah Su Sanxi. Cincin jiwa ketiga dan pertama Su Sanxi dirilis secara bersamaan, lapisan cahaya hitam mulai melonjak di sekitar perisainya dan memblokir serangan Long Hao Tian. Namun serangan Long Hao Tian terlalu kuat, Su Sanxi dipaksa mundur sejauh 10 meter. Long Hao Tian segera mengepalkan tinjunya dan 7 cincin jiwa bersinar di sekitar tumbuh Nua.
dia mengambil langkah ke depan sebelum akhirnya melompat dan melancarkan tinjunya ke arah Susan Shi. Susan Shi menggunakan perisainya untuk menahan serangan Long Ao Tian. Terlihat perisai penyusuan Wu mulai bersinar dan membentuk tiga lapisan perisai yang dengan cepat memblokir serangan Long Ao Tian.